Pokoknya hari ini Babe mau nganter Mamat sampai gerbang sekolah. Itu pesannya lo. Be. Mana kempes, Be? Kempes? Iya. Yeah. Mana kempes sih? Enggak ada yang kempes. Mana kempes, lo bohongin Babe ya? Tuh lihat. Pegang coba. Iya, kempes kan? Kempes. Tadi emang enggak kempes. Sekarang jadi kempes nih. Dadah, Be. Assalamualaikum. Mamat. Dosa lu bohongin Babe. Kagak dosa, Be. Kok Babe enggak redo? Hah? Iya sih. Babe enggak pengen lu dosa, Mat. Iya dah. Babe redo. Aduh. Sini, dengar aja lo. Maten. Ayo. Tinggal BM ya, BM belum datang. Kemana ya dia? Ya, aku tidak tahu. Iya, padahal aku sudah tidak sabar ingin melihat hasil rekaman itu. Kira-kira situ aku tampan tidak ya? Iya, Kak. Kamu teh kumaha sih? Kan yang direkam itu bis, bukan kamu. Ya, barangkali adalah sedikit luka aku yang masuk di antara suara dan gambar bis itu. Kalau tersebar di YouTube, bisa jadi artis lah aku. Sekali. Kenapa? Setiap hari katong lihat belakang sekolah, padahal pintu gerbang terbuka. On, suatu saat lu bakalan tahu kenapa kita lihat belakang sekolah. Wah, BM kemana yo? Kok belum muncul juga? Iyo, apa mungkin si BM sakit? Wah, setahu aku, orang seperti BM itu jarang kali sakit. Karena dulunya itu dia dilatih naik turun gunung. Aku lucu ya? Iya lucu. Kan BM itu lahirnya di sini. Kapan naik gunung?